murid-murid semua, berjumpa kita kali ini pada episod yang kedua untuk tajuk cahaya. Subtajuk kita pada hari ini ialah bayang-bayang. Pernahkah anda melihat pertunjukan wayang kulit? Bagaimana ia dihasilkan? Tahukah anda pertunjukan ini menggunakan bayang-bayang? Cahaya menghasilkan bayang-bayang. Apakah sifat cahaya yang menyebabkan bayang-bayang wayang kulit itu terbentuk? Apakah sifat cahaya yang lain dapat diperhatikan dalam gambar di atas? Mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang dan bentuk bayang-bayang. Mari kita lihat sifat-sifat cahaya. Cahaya yang pertama ialah cahaya bergerak lurus. Bayang-bayang akan terbentuk jika cahaya dihalang. Okey, murid-murid. Kali ini kita akan belajar pula bagaimana bayang-bayang terbentuk. Bagaimanakah bayang-bayang terbentuk? Bayang-bayang terbentuk apabila cahaya dihalang oleh objek gelap atau objek bercahaya. Dalam gambar rajah ini, ini adalah sumber cahaya. Lampu seluar ini adalah sumber cahaya, manakala kipas pasir ini adalah sebagai objek legap, dan di belakangnya adalah skrin, terdapat bayang-bayang. Objek legap itu diletakkan di antara sumber cahaya dengan skrin, maka akan terhasillah bayang-bayang kerana cahaya itu dihalang oleh objek legap. Maka terbentuklah bayang-bayang di atas skrin. Okey, murid-murid, mari kita belajar pula bagaimana saiz bayang-bayang berubah. Cuba lihat video ini. Bagaimanakah saiz bayang-bayang boleh diubah kepada saiz kecil dan saiz besar? Cuba lihat video di atas. Dalam video ini, cikgu mendekatkan objek legap ini kepada sumber cahaya dan menjauhi sumber cahaya. Apa yang dapat kamu lihat pada bayang-bayang tersebut? Cuba perhatikan semula. Okey, di sini jelas menunjukkan saiz bayang-bayang yang terbentuk pada skrin bergantung kepada jarak antara objek dan sumber cahaya. Apabila objek jauh dari sumber cahaya, bayang-bayang objek itu menjadi kecil. Manakala, apabila objek dekat dengan sumber cahaya, bayang-bayang objek itu menjadi besar. Okey, murid-murid, mari kita belajar bagaimana bayang-bayang boleh berubah bentuk. Cuba lihat pada gambar raja di atas, sumber cahaya dan objek yang berbentuk T. Dalam satu penyiasatan, dijalankan untuk mengkaji hubungan antara kedudukan sumber cahaya dengan bentuk bayang-bayang yang terhasil. Kalau kita lihat di hadapan objek, maknanya kita suluhkan cahaya di hadapan objek ni, apakah bayang-bayang yang terbentuk dapat dihasilkan?
Okey, betul. Kita lihat bayang-bayang ini berbentuk T begini ya. Okey, seterusnya bagaimana pula kalau kita melihat dari sisi di sebelah atas objek? Maknanya kita lihat daripada atas ya. Apa yang akan terhasil? Ya, kita nampak bahagian atas saja. So dia berbentuk segi empat tepat. Okey murid-murid, seterusnya mari kita lihat apakah faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Okey, dalam penyiasatan ini kita ingin mengkaji ya hubungan antara orientasi objek dengan bentuk bayang-bayang yang akan dihasilkan. Okey, di sini kita lihat ada dua ya orientasi, di mana orientasi pertama objek ini disusun secara tegak ya, secara tegak, maka apabila sumber cahaya disuluhkan kepada objek tersebut, jadi yang apa kita nampak depan dia adalah bentuk tiga sisi. Sebab itulah kita nampak bayang-bayang akan terhasil adalah segi tiga. Seterusnya objek tadi kita baringkan dalam kedudukan macam ni ya. Jadi apabila sumber cahaya ni disuluhkan, maka dia berbentuk empat-empat lah, empat tak sama. So sebab itulah bayang-bayang dalam bentuk segi empat. Okay, jadi kesimpulannya di sini ya, kesimpulannya bentuk bayang-bayang berubah mengikut kedudukan sumber cahaya dan juga orientasi objek. Dan sebagai info, sebenarnya murid masih tak jelas apa maksud orientasi. Orientasi itu adalah ya, orientasi adalah keadaan sesuatu objek yang diletakkan dalam ruang. Itu sahajalah pengajaran cikgu pada hari ini. Sekiranya ada kekurangan dan penambahbaikan, silalah tulis di ruangan komen. Sekiranya anda suka kepada video cikgu pada hari ini, silalah like dan share kepada rakan-rakan. Semoga kita berjumpa di lain episod. Selamat berjumpa lagi. Bye-bye.